kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran itu Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku, nak srengenge kok kula nu pohone melok kok kula, enggak nyiupi nabi, nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rabi Bakhira tau betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi humratun niku sing didelok. Itizaron lil alamatil khafiyah sing ngene perjanjian niku. Bareng didelok faqala na'am. Fa haqqalat himadunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira tuh kecewa gara-gara Abu Thalib bertakwa ini kisinten, ini anak kulo. Bakhira bantah terus, semua alamat Nabi itu ada kecuali satu, ini anak jenengan. Mana tak kemana? Ini kisinten, ini anak kulo. Susu mangkel sinten Bakhira, kok anak jenengan sampai tiga kali. Abu Thalib menjawab ini anak kulo. Mangkel Bakhira, perkara ini semua alamat data itu lengkap. Kecuali si tok kecelakaan anak itu kan betul. Sesuatu betulnya gentena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu punya bapak anda. Mergo neng Taurat ditulis Nabi ku yatim bapak Eka Bundut pas neng kandung. Betulnya akhirnya enggak ponaan. Akhirnya itu wambu. Barokah yang lulu. Terus orang ibu kusar lagi saran, kona amui gawa mulai, kau nak sampai tok daerah Yahudi persis dibantai orang Yahudi, karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Medina, Nabi akhir zaman itu turunan nopo Quraisy. Jadi gosip sampai tok Medina, riyen namine Yasrib. Jadi gosip teng Medina, tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi, Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau mulai Nabi. Layak dikuna nanti kita tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulanya wong Ansor itu iman sedulungnya berangkat ke Mekah. Jadi terpelajar barokai gosip Nabi. Dan ini barokai keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, Heraklius. Tenggene Arisa, Ilya. Tenggene saat ini dari Israel, Arisa, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya ingin soleh-soleh itu rapat yang lulus. Ini ngomah, tambah rata metu, tambah keramat. Yang suan wakil, harus duit wakil. Suan neng, sebar, harus ceritanya. Ya rapopo itu hae, bang. Gue kecing, ya khasut. Gue setuju pintu, kan. Qurannya kok awalam ya siru, apalam ya siru. Kalau kan setuju berarti aku tentang Quran. Wae wong saleh iku do mlaku-mlaku ne ben sayang dhuwur nak gak yatiru ora iso bayang. Bayang. Wong kamu aku ben ana nandure, ana mikire. Lali bab sapi umum antau tau ngaji teng Yaman, iki tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji neng Yaman. Wingi kan kula mencerita, nang sapi tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Iki cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul sirasah. Mereka wong mukmin kitabu firasatal mukmin fa innaha tangguru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dek ni, wong itu duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dek ni dalam perjalanan, wong itu mati. Imam Syafi'i di mangga noning dalam juga idah. Bahkan putrane anak putrane tiang itu diusir, ya kan buat nenten hotel. Nah, ojo manggon kamar kene ambil ditangoni tamu agung. Iku wong kures. Imam Syafi'i aturan apa? Kures. Jika imangan, nak isuk jika ngombe susu anget. Kamari anak ini diusir gue itu. Imam Syafi'i sampai kitab sing tenang itu apa dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan. Tapi ini kok baik. Pas kitab apa dibakar, dia pamit mulai. Jepulih apa? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari itu dihitung dilipat gandakan.
kamar yo dihitung, bukankah kamu tahu anak kowe tak usir, kok mau bayar musak mono, regane khusus tak rewangi usir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget 200 kowe. Mau tak wis sempat muji-muji wong kok hormatamu nganti ngono. Akhirnya kitab ini bisa diobong. Tidak itu. Sepuluh berkitab itu benar. Entah dua imam tapi. Gara-gara bayar berlipat apa. Dan. Sudah diulama di Seusina. Ini nanti ngon. Kumpul itu lepon. Ini tau gara-gara ini aku apa. Sampai apa ngobong kitab ini. Aku gak sesuai. Kriteria. Saya itu ulama imam tapi. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman. Masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Nanti kalau ni jadi cita-cita aje, aku pengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau gini nanti temu kata. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawat teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Aladri rawat teng Sidogiri. Lalu aku pas mikir. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tu sering ketemu. Saya itu marhafid, ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi, kita ngaji itu subuh kalau tolak atisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang-orang tolak atisamsu, orang-orang gorobadis. Sayyid Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah, itu mau Texas dibor, itu pas Ka'bah. Atau sebaliknya Ka'bah dibor, pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak tak rujul, anak pas. Madepin ini. Mbak Arani pulang, kan gak iso wong pas. Nah itu kan. Ya barokah yang nguyur. Nanti rata nguyur yang gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang nguyur falak misalnya. Tahu lah kalau bulan apa ya. Berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sehingga Maret di Kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Enggak? Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pembindu. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu, Ka'bah mesti, apa matahari tepat di atas Ka'bah. Paling kisarannya jam 4, ya 4.13 atau 4 berapa? 17, pokoknya di atas jam 4. Mereka baru kayak ngeluyur tetap roh antara khotul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira aku rotok ngalor. Jadi gak mungkin nak wong sholat ada madepe miring ngidul gitu era terpelajar. Pokoknya nak kita apa lagi bodoh-bodoh mirip bener ya rotok mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lah falak dan wong ngeluyur. Lagi-lagi wong ngeluyur tuh rasa seneng bisa ngeluyur. Mereka kabeh dunia itu seperti itu. Iku mergo Allah Ta'ala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu ada tersinina wal hisab. Sopo itu hisab iki sopo itu. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul ra pati panas, nah mepet ngidul sing kulor ra pati napa. Nah, akhirnya ulama gawe iki musim sita, musim sawaib, musim kharif, musim robi, terjadi empat napa. Iku baru kayak wong luyur. Jadi riyen ora ana falak tapi baru kayak wong luyur iku ora kabeh. Mergo ngerti ternyata dunia iku apa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda elmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Iki disebut summiya fi kusayyin li taqasihi fi biladi kudu atal. Kanjeng Nabi yo sering tindak. Lalu terus dorong. Makanya Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syita'i wasari. Wong Quraisy niku senani rikhlah. Rikhlah iku maknane napa? Lunga. Makanya wong sak iki senani rikhlah, maknane napa lunga. Barokahe lunga iku ana sitak ana sawan. Dadi lunga iku ya ape tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan niku ora lunga, jenenge minggat, paham ya. Nak lunga iku ya mulai. Jadi lunga itu ya mulai. Paham mesti ya anak lunga itu? Mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai. Aja kok mulai terus ning omah ra nampa. Dadi bener. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki.
mergo wong Quraisy wong gedhakan duwe dhuwit akeh. Disebut allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggowo dhuwit iku sekunan iku. Aja kok seko terus dhuwite entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iku tapi teko iku nggowo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahu min ju'in. Dadi marekno sangka lesu wa amanahu. Saiki ilmu ngene iki sedonte. Wong sane Qur'an tradisional, menjen mbok iki mak ora dadi tradisional. Qur'an dadi tradisional mergo sing nganggo dinggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam?